Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Tarmac Land Rover Defender 110. Ini yang black metallic ya, dari Global 64. Yang sebelumnya juga Global 64 sih, yang Land Rover Defender ini ya, yang 110 sama yang 90 juga Global 64, tapi yang hijau itu masih versi blister. Yang putih track edition sebelumnya juga blister ya, yang ini versi kotakan. Ini small size big heart di sebelah kiri, kanan logo Tarmac T-nya. Ini di belakang ada foto ini ya, kayak render gitulah Tarmac Works. Ini di bawah ada Tarmac Works, Tarmac for Good. Ini ada caution dan warning, website, medsosnya. Nah, nih kodenya nih, black metallic. Ada license-nya juga ya. Ini hitam polos, cakep juga sih. Ya, semoga lampu depannya nggak terlalu inilah ya. Tapi ngelihat polos begini, yang sebelumnya track edition, apa kita polosin aja ya? Polosin putih kayaknya lumayan cakep sih. Ya, nanti kita coba deh, semoga bisa dipolosin ya. Ya, ini langsung kita buka aja yang hitam yuk. Ya, kalau saya pribadi sih lebih suka packaging begini ya, lebih nggak makan tempat, bisa disimpan kembali. Kalau blister kan ya memang dia ada bisa disimpan ke blister kembali sih, cuman ya kotak yang dikasih itu yang Tarmac Works dari karton tuh juga nggak bisa buat nyimpen. Ya lebih enak begini sih, soalnya lebih gampang juga bukanya ya. Tapi yang sebelumnya juga nggak terlalu susah sih, kecuali yang itu tuh yang Miho eksklusif ya. Ini kita pinggirin dulu. Nah, ini black metallic tuh, cakep sih warnanya ya. Tuh warnanya cakep nih ya kan, hitam garang gimana gitu. Kalau lampu depannya yang sebelah kanan oke, sebelah kiri rada turun ya. Mungkin nanti kita benerin deh ya, bisa kita benerin lagi sih ya. Ini langsung kita lihat detailnya aja. Tadi dapat QC 6 sama seperti yang Vertex itu Toyota Chaser juga QC 6. Ini detail dari depan ya, detail dari depan. Ini lampunya udah dari Mika, sayangnya yang ini rada turun sedikit, nanti bisa kita benerin lah. Ini ada tulisan Defendernya di kap mesin, ada logo Land Rover di sini. Ini license plate Eropa ya, oh Rusia nih, license plate Rusia ya. Kurang tahu juga sih, ada yang tahu nggak license plate Rusia memang seperti begini atau bukan ya, soalnya ini ada tulisan RUS ya, mungkin Rusia sih dari tulisannya ya. Kalau ini wipernya udah nyatu sama kaca depan. Detail di sebelah kiri ini ada detail air vent ya, tapi kok udah nyatu sama body nih, nggak dikasih cat hitam doff gimana gitu ya. Ada detail handle pintu juga. Ini ada logo Land Rover di bagian sini. Terus ini spionnya dari karet ya, refleksinya hanya di cat silver. Kalau detail di sebelah kanan sama aja, ini air ventnya juga sama, tangki bahan bakar di sebelah kanan. Detail di atap ini ada seperti antena shark fin ya di bagian belakang. Terus bagian belakang nih ban serapnya udah dari karet. Kaca belakang ada defogger. Ini lampu belakangnya juga udah dihitamin semua, tapi yang lampu kecil bagian samping ini diwarnain putih ya. License plate-nya sama seperti di depan. Ini ada handle pintu juga, ada tulisan Defender, ini logo Land Rover juga. Kalau detail interiornya sendiri ya, Global 64 tuh biasanya hitam polos juga. Ya, ini setir kiri ya, ini rolling dengan lancar. Sasisnya dari diecast, ban karet udah pasti, rollingnya juga lancar ya. Tapi ini kayaknya rada tinggi juga ya, tapi memang Land Rover Defender itu posisinya lumayan tinggi sih. Ini lumayan cakep loh warna hitamnya, gahar gimana gitu. Tapi kalau dibandingkan Almost Real ya, detail lampu depannya udah pasti kalah lah. Secara harga Almost Real juga 2 kali lipat ya daripada si Tarmac Works ini. Menurut saya nih ya lumayan lah. Kalau kalian demen, nanti saya kasih link pembeliannya di bawah. Ya, itu aja deh untuk video kali ini. Makasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.